Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari Google Podcast, yaitu dilansir dari berita online dari Technogram, yaitu pindah ke YouTube Musik. Google Podcast akan ditutup tahun 2024. Misalnya yaitu melalui pengumuman resmi, Google mengungkapkan bahwa layanan Google Podcast akan dihentikan pada tahun 2024. Penikmat podcast nantinya akan dialihkan ke YouTube Musik dengan tujuan untuk menyalurkan lebih banyak perhatian terhadap platform streaming musik tersebut. Perlayar Google Podcast ke YouTube Musik memang sempat terdengar sebelumnya. Pada update tahun ini, Google juga mengumumkan bahwa YouTube Musik mulai mendukung podcast di AS tanpa keanggotaan berbayar. Pengguna bisa mendengarkan podcast secara offline di latar belakang sambil beralih antara versi audio dan video di YouTube Musik. Sebagai bagian dari promosi podcast, YouTube mengumumkan podcast akan tersedia di YouTube Musik secara global sebelum akhir tahun 2023. Demi memberikan kemudahan bagi pengguna Google Podcast agar bisa bermigrasi ke YouTube Musik, Google menawarkan alat migrasi dan fitur untuk menambahkan umpan RSS podcast ke perpustakaan YouTube Musik. Ya, termasuk acara yang saat ini tidak dihosting oleh YouTube. Saat ini alat migrasi yang dimaksud belum tersedia lantaran masih dalam pengerjaan. Google mengungkap alat tersebut akan dikerjakan dalam beberapa minggu dan bulan mendatang sebelum diluncurkan ke semua pengguna. Selain itu, Google juga menyediakan opsi untuk mengunduh file OPML langganan acara di Google Podcast yang dapat diunggah ke aplikasi apapun yang mendukung impor jika pengguna Google Podcast tidak ingin beralih ke YouTube Musik. Google sadar bahwa transisi tersebut akan membutuhkan waktu. Meski demikian, kali ini adalah upaya perusahaan untuk membangun produk yang luar biasa dengan tujuan memberikan penghargaan kepada podcaster dan memberikan pengalaman berkah kepada pendengar. Google Podcast sendiri diluncurkan di Android pada tahun 2018. Pengguna bisa mendengarkan podcast secara gratis sekaligus menerima rekomendasi sesuai minat. Platform tersebut kemudian didesain ulang pada tahun 2020 dan tersedia di iOS, web, Windows, dan macOS. YouTube menulis menantikan tahun 2024 kami, meningkatkan investasi kami dalam pengalaman podcast di YouTube Musik. Nanti pada tahun 2024, sebagian bagian dari proses ini, kami akan menghentikan Google Podcast, tambah YouTube. Untuk saat ini pengguna masih bisa mengakses YouTube, YouTube Musik, dan Google Podcast tanpa ada perubahan apapun. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari Google Podcast, yaitu dilansir dari berita dari Technogram, yaitu pindah ke YouTube Musik. Google Podcast akan ditutup tahun 2024. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.